Kembali lagi dengan Ahmad di sini di Review Kerewuri. Kali ini kita akan unboxing beberapa barang, tepatnya 4 jenis barang. Bukan gadget dan juga bukan barang elektronik. Tapi kami pastikan bahwa barang-barang ini mungkin saja akan berguna bagi kehidupan Anda. Barang apa saja yang akan kita unboxing kali ini? Ini dia barangnya. Oke, jadi itulah keempat barang yang kita akan unboxing kali ini. Jadi tepatnya kali ini kita akan membongkar sebuah kiriman yang berisi 2 buah jelly pembersih keyboard super clean, kemudian 2 buah kanebo, 1 buah batu pengasah pisau bentuk bulat, dan 32 buah pelindung pengaman sudut siku meja kaca silikon oval transparan. Seperti apa barangnya jika kita lihat secara langsung? Kita langsung unboxing saja kemasan ini. Oke, jadi ini barangnya. Oke, kita coba bongkar satu-satu, mulai dari yang pertama. Ini adalah sebuah asahan atau gerinda pisau berbentuk bulat. Jadi kalau di iklannya, ini digunakan untuk mengasah pisau. Jadi biasanya kita mengasah pisau digesek-gesek, ini akan hanya dibuat melingkar seperti ini saja. Oke, kita lihat dulu build quality-nya. Oke, ini detail informasinya, made in China ya. Terlihat atau tidak? Oke, made in China. Ada tulisan Chinanya juga. Ini ada baut di sini. Sebelah sini polos tanpa ada tulisan. Kemudian di bagian lingkarnya, inilah batu gerindanya yang akan kita gunakan untuk mengasah pisau. Oke, tidak akan banyak yang saya bahas di sini. Kita langsung saja lanjutkan ke barang kedua. Oke, barang yang kedua adalah sebuah gel pembersih keyboard. Jadi ini kita dapat dengan harga yang cukup terjangkau. Ternyata nampaknya ini juga dari China. Oke, seperti ini penampakan dalamnya, belum bisa kita lihat. Oh, seperti ini, gel berwarna hijau. Nanti akan kita buktikan performanya di video reviewnya. Ini barang kedua.
Barang yang ketiga adalah magic towel atau biasa kita sebut kanebo. Ini kita beli 2 buah ya, dengan berwarna kuning. Ini standar saja, namun jika kita bandingkan dengan harga kanebo di minimarket atau toko terdekat, ini hampir setengah harganya. Jadi biar 10.000, ini hanya 4.000 rupiah. Kita lihat performanya di video review nanti. Dan yang terakhir adalah sebuah gel silikon pelindung siku meja. Jadi gel silikon ini sangat berguna bagi Anda yang memiliki anak kecil yang masih belajar berdiri dan suka naik-naik ke meja atau kursi. Jadi pelindung siku ini bisa dipasangkan di sudut-sudut meja. Oke, sehingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, misalkan anak Anda terbentur siku meja, pelindung siku ini akan menjadi pelindung yang cukup baik. Jadi pasangkannya seperti ini nantinya. Nah, dipasangkan di siku meja Anda. Seperti apa nanti daya rekat dan performanya jika secara build quality ini cukup oke. Tapi nanti apakah ini dapat melekat kuat? Karena jika kita lihat, nampaknya tidak ada lem atau semacam perekat di dalam siku sini. Tapi untuk performanya akan kita bahas nanti di video review. Untuk video unboxing kali ini, saya cukup sekian dulu dari 4 barang yang kita beli dari Tokopedia. Untuk performa masing-masing barang akan kita bahas di video review. Jika Anda penasaran dengan video kami selanjutnya, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng, serta like dan komen di bawah di sini untuk request barang apa yang ingin Anda review. Ahmad dari Kidori undur diri dan wassalam.